Hai, hari ini kita akan unboxing Huawei Mate 30 Pro di 2021, tapi yang warna hitam. Let's go! Sebelum kita masuk ke unboxingnya, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa saya mendapatkan HP ini di kisaran harga 6,9 juta karena momentum 12-12. Ini flash sale, ini momentum yang sangat langka sekali, dan warna yang saya dapat ini juga warna yang langka, yaitu warna hitam. Jadi sebelum unboxing dan hands on, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa linknya tidak akan saya bagi di bawah karena ini adalah momentum 12-12. Jadi kalau di Malaysia ini momentum 12-12 nya itu sangat gila. Bahkan kemarin saya melihat Huawei P30 Pro dengan storage 512 itu dijual Rp1.200 atau sekitar 4 jutaan, itu gila banget. Saya tidak dapat sayangnya, tetapi untungnya saya mendapat yang versi Huawei Mate 30 Pro. Yuk langsung aja kita unboxing dan hands on Huawei Mate 30 Pro yang varian black. Pertama-tama kalian akan mendapatkan unitnya, jelas. Lalu buku manual, casing transparan, charger 40 watt, USB Type-C, dan ada earphone-nya. Ini lengkap sekali ya untuk unit Huawei Mate 30 Pro ini. First impresi saya memegang HP ini, terasa beratnya pas, tidak ringan dan juga tidak berat. Ini di kisaran 190 gram. Ini sangat high end sekali, terasa HP ini premium. Framenya terbuat dari aluminium. Apalagi yang bikin terkesan mahal adalah layarnya ini melengkung, sampai-sampai terlalu melengkung ya bagi sebagian orang. Tingkat kelengkungannya ini sekitar 88%. Jadi tombol power buttonnya ini agak offset ke bawah. Kemudian tak lupa untuk sertifikasinya, HP ini sudah memiliki IP68 water and dust resistant up to 2 meter per 30 menit. Dan portfolio-nya juga ada air blaster di bagian atasnya. Sebelah kanan cuma ada power button. Volume rockernya ini modenya virtual ya, hanya ketuk 2 kali saja maka volume bar-nya akan keluar. Untuk sebelah kirinya tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini ada SIM tray yang sudah mendukung hybrid, tetapi mode hybridnya ini micro SD-nya ini bukan micro SD biasa, harus membeli micro SD buatan dari Huawei yang agak sedikit mahal. Untuk USB-nya USB Type-C dan sayangnya masih bottom mono speaker, belum dual stereo speaker ya. Kemudian untuk layarnya ini menggunakan diagonal 6,53 inci dibalik dengan layar OLED HDR10 display, tetapi masih 60Hz dan resolusinya ini Full HD atau lebih tepatnya 1176x2400 dan sudah mendukung Corning Gorilla Glass versi 6 baik depan dan belakang. Kemudian untuk softwarenya ini sudah menggunakan Android 10 dengan MIUI 10.1 dan tidak mendukung Google Mobile Service. Ini adalah HP flagship-nya Huawei pertama yang tidak menggunakan Google Mobile Service, jadi GMS-nya tidak ada. Kemudian untuk spesifikasinya, HP ini menggunakan Kirin 990 dengan pemprosesan fabrikasi 7 nanometer, octa-core, GPU-nya Mali G76MP16 dengan baterai 4500 mAh, RAM 8GB dan internal storage 256 yang tersisa 238 pada saat saya membuka box-nya. Dan dari spesifikasi tersebut saya menguji AnTuTu, skornya ini mencapai 430.000 untuk mode performance mode yang off. Kalau di on-in ya meningkat sedikit, sekitar 480.000, ini hampir 500.000. Kalau kita lihat ya hampir setara dengan Snapdragon 855, ini nice sekali. Kemudian kita ngomongin kameranya, kita mulai dulu dari kamera depannya. Ini kamera depannya resolusinya 32MP, ada ToF juga dan ada sensor gesturnya juga. Jadi HP ini mengenai fitur ini lengkap sekali, dan berikut adalah hasil dari kamera depan Huawei Mate 30 Pro.
Halo guys, ini adalah kamera depan dari Huawei Mate 30 Pro. Untuk resolusinya ini 1080, mentoknya di 30 fps untuk kamera depannya, videonya. Kita akan lihat bagaimana dalam lensanya. Cukup bagus, tetapi masih bagus Samsung Galaxy S10 Plus yang sudah saya review kemarin ya, kamera depannya. Walaupun rilisnya di tahun yang sama, tapi untuk kamera depannya masih prefer Samsung saya. Tapi so far 1080 30 fps cukup bagus. Enggak, kita stabilnya bagaimana? Bagaimana menurut kalian untuk kamera videonya? Background blurnya lumayan juga ya. Dan langsung saja kita switch ke kamera belakangnya. Let's go. Kemudian untuk kamera belakangnya ini sudah mendukung quad kamera setup. Ini lensa utamanya mendukung 40 MP, kamera telefotonya ini 8 MP, dan lensa ultrawide-nya ini 40 MP. Dan satu lensanya lagi adalah TOF. Berikut ini adalah hasil dari kamera Huawei Mate 30 Pro. Berikut adalah 4K 30fps di Huawei Mate 30 Pro. Stabilannya cukup stabil ya, dan image-nya juga cukup bagus. Kita akan ngecek bagaimana autofocusnya di 4K 30fps. Man, bagus juga ya 4K 30fps nya cukup mantap nih di Huawei Mate 30 Pro. Langsung aja kita ganti resolusinya 4K 60fps. Ya, ini adalah 4K 60fps. Wow, background blurnya mantep banget ya ini. Ini cinematic banget ya background blurnya. Ini hampir kayak iPhone ya, iPhone 12 Pro Max maksud saya. Background blurnya ini, wow, keren banget. Walaupun ini HP tahun lalu, tapi untuk spek lensanya bagus banget ya. 4K 60fps pula. Dan kita langsung coba di lensa ultra wide nya ya. Nah, lensa ultra wide nya juga cukup bagus banget. Ini background blurnya ini mantep ya, kerasa banget ya. Ini karena resolusinya 40 MP. Dan menurut saya untuk lensa ultra wide di Huawei Mate 30 Pro ini seperti julukannya Cine Lens. Dan untuk review kameranya saya tidak melakukan di saat proses unboxing, biasanya saya melakukan di proses review. So stay tune di channel ini. Kalau kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini untuk support channel ini untuk membuat konten seperti ini. Jadi thank you, dan lanjut. Dan kemudian untuk fitur-fitur flagship-nya, karena HP ini adalah HP flagship, seperti wireless charging, reverse wireless charging, NFC, IPCCA water and dust resistant, even air blaster, HP ini sudah tersedia. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan review Huawei Mate 30 Pro di tahun 2021, stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe my channel. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Have a great day. See you in the next video. Peace out.